Hai guys, welcome back to Rizka Channel. Oke, hari ini hari Jumat ya. Hari Jumat 31 hari bulan 5. Selamat hari Kamatan. Saya tidak pergi ke DCE, sejak saya kawin setiap pernah sudah pergi sana ke DCE. Lah saya pergi sana waktu saya sekolah lagi kali itu. Tahun bila saya tidak ingat, lebih dari 10 tahun tidak ingat sudah. Waktu itu saya punya cousin ada persembahan, dia ada persembahan menyanyi lah di KDC ya, tapi itu pun saya tidak masuk. Sebab ramai orang, saya di KK aja berjalan-jalan. Begitu ceritanya. Jadi sekarang nih, tidak pernah sudah menjejakkan kaki sana. Jadi apa sih membuat hari ini, kami bertiga di sini, berempat. Saya punya mama ada di sini, cuma dia pergi sana rumah kakak saya, si Denny. Lepas itu saya punya sawah ke Raja. Jadi itulah makanya kami tidak pergi mana-mana. Jadi plannya saya mau kemas peti sejuk yang berkurun, tidaklah berkurun. Mungkin 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Yang penting last saya cuci, kasih bersih, bukan cuci lah, kasih bersih saja. Last bulan lepas kali itu. So, sebelum saya kemas, saya kasih tengok kamu macam mana keadaan peti sejuk kami. Harap kamu tidak termuntah. So, jangan dikecam, teruskan melihat saya punya video. Semoga terhibur, dan siapa belum subscribe, jangan lupa subscribe. So, begini keadaannya. Ini di atas, terus semak. So, saya beli barang, semua dia simpan plastik di Malaysia. Nah, ini dibawa. Pensalakan sawo, cuma ya. Sudahkan malas mengemas, terus. Kosong sudah. Bulan tua belum pergi shopping. Sebelum itu saya mau oposisi nih, tapi pasti mau kasih keluar barang-barang. Jom kasih kawan saya. Sudah seperti sejuk, saya akan mulakan dari bawah ini last, dan kita keluarkan. Jaga nanti itu kucing pijilat-jilat pula. Mulakan dari tutup dia dulu. Ya sedikit ya semua barang-barang ya. Cuma itulah kalau besi pasti ada nampak banyak. Oh, kena cuci. Aduh, keras. Kekering dia punya sisa-sisa air lah, apa-apa air dong kasih masuk sini. Ya Tuhan, itu ayam ah. Dia mau cari tempat betelur batu. Aku tak. Mau antian tidak tahu kata dia kena carian. Ya Tuhan, siapa kasih kuyak ini? Ini biji. Aduh. Buang nih, Ian. Bau sudah. Nih. Mana saya mau simpan ini? Expired sudah itu. Makanan dong beli-beli tidak sadap simpan sini. Tapi kalau sudah terbuka kan dia. Ini biji apa nih? Labu. Cuma biji labu nih. Labu. Tak baik kan bilang labu merah. Cuma noleng, ketumpah. Anak saya pita 6 labu yang bila tuh dia kasih kuyak saja. Si Arsen, dia nampak tanaman si yang tumbuh, terus dia cembur, saya simpan di sini. Kena tukar dia punya plastik. Aduh, ke Arsen. Pesena, ini tinggal apa ini ikan? Tinggal sempulang, ini untuk kucing ya, Ci. Kalau mau kasih makan ikan, ayah, ikan ayam. Ini apa? Oh, ini yang anu. Ada biji-biji, biji-biji. Terung bulat-bulat. Ini pun apa nih? Buruk sudah. Apa? Terus. Ini buruk sudah, mau kena coba di kompos. Ini apa ini? Ini pun tadi punya harta ini. Air. Ladu. Daun-daunan. Sos-sosan. Ini bah, kamu bagilah sama orang yang pernah makan, sayang. Ini wasabi plawo, dia macam seaweed tapi dia bersa wasabi, jadi tidak orang memakan. Nanti bagi saya, bagaimana tuh dong paling makan? Sayang, mau buang tapi ya. Ini belasan. Nantilah, simpan aja situ. Bukan saya suruh bisa, nanti kau muntah lagi. Salah mami lagi nanti. Kau sakit dari kasih salah mami. Patient, be patient, sabar. Separuh daripada iman. Be patient, sabar, dia bilang. Ini ikan masin, nyapu. Ini ikan masin, dari punya ikan masin ini, dia asing-asing. Kasih lah satu tempat. Beli-beli-beli ikan masin, besok asing-asing. Lepas itu,
Kata makannya oke lah kan ya. Sejak aku berdiet-diet ini takut mau bikin apa-apa yang manis-manis. Nanti aku tambah mengembang. Oh, ini mau kena tukar sudah ini. Tisu. Karena sudah tong sampah dari sini. Ini pun mau dibuang. Ini sudah tidak lah. Apa lagi? Oke. Okay. Oh, yo. So dirty. Nah, inilah keadaan. Kamu nampak itu dari jauh nih. Itu tisu. Yang di atas itu tidak ada yang selap-lap sih. Karena tidak berapa kotor. Ya, itu pun bikin batuk berarti ya. Sepertinya, oh lapisan, lapis, roti satu lagi. Manis sangat itu begitu kok makan. Aku makan satu ya. Lapis sama roti satu. Ini apa? Aku ini kan masin. Ini sampah saya kebuang sini nih. Ini bullet. Nah, ini pun berkurun lama sudah. Oke lah ikan. Ini tahu. Tahu dia bilang, tahu kering. Nggak tahu lah. Oh, ini saya tidak kasih telur. Saya cuci ini dulu baru saya kasih bersih ini. Sebelum saya mau kasih bersih itu anu putih sejuk. Saya sudah masak lauk tuh. Sehari ini saya masak kangkung dengan ayam masak kitchen. Kan biasa lah. Yang saya jarang sudah buat konten masak-memasak. Terus saya punya lauk itu. Ih, nanti kamu bosan pula. Jadi itulah. Ini saya bawa kamu kasih bersih putih sejuk yang kotor. Supaya saya bersemangat untuk membersihkan. Sebelum itu saya masak nasi, sebelum saya lupa masak nasi. Tapi si Denny yang masak. Si Denny tempatnya kakak. Saya kira mau join sana, tapi itulah. Kemarin saya sudah pergi, hari ini tidak payah lah. Nanti ada yang bising, saya lama-lama di rumah kakak saya. Inilah kalau sudah kawin ini. Kita tidak boleh suka-suka pergi rumah orang lama-lama. Pergi mana-mana. Kena utamakan anak. Anak. Lalu sih yang tidak sehat. Kemarin ada aja, saya sudah kasih makan obat kecil. Saya tidak bawa dia pergi rumah sana. Sekali petangnya dia mau minta. So, itulah hari ini saya tidak pergi mana-mana. Untuk elak orang bilang, kok tidur rumah aja, tidur makan. So, saya buatlah sesuatu. Orang nampak sudah rumah ini macam tidak buat apa-apa. Goyang kaki, tapi sebenarnya banyak kerja. Cuma, kalau sejenis ini kan, kalau semua orang berkumpul di rumah, saya tidak suka buat kerja, saya suka tidur. So, saya tidak mau. Iya sayang. Apa sih minum air biasa? Kemarin dia makan coklat. Nah, tadi itu tekat. Si Ian makan coklat. Itu muntah lah. Orang batuk. Tidak sehat mana boleh kita kasih makan coklat kan. Biar anak kita ini degil. Mau jam makan coklat. Lepas itu muntah. Mama ada yang disalahkan. Siapa yang bagi coklat saya tidak tahu. Cuma kita masak nasi. Gini lah kalau hari biasa pun rumah kita susah mau kemas, apalagi musim cuti-cuti nih. Angan-angan kunun kalau cuti sekolah nih, banyaklah konten saya buat. Tapi hakikatnya tidak sayang-sayangku, lagi susah membuat konten sebab kalau anak berkumpul dia bising. Bising, jadi kita membuat konten pun tidak selesai, rumah pun berhamburan. Baguslah satu orang kita senang buat konten. Gitu, cuma kelebihan dia, kalau cuti sekolah ada anak. Ramai di rumah jadi tidak sunyi lah. So, saya sudah masak tuh nasi. Lama sudah bersih membuat tuh. Tapi itulah, tidak datang rajin. Tiba-tiba hari ini saya rasa geli sangat sudah tuh. Jadi sejuk, sebab bertumpahan air. Nak saya simpan tuh air sana, terus tumpah. Melele-lele jadi pendayaan. Di rumah sekarang pun, kemarin kan mondong, hari ini pun tidak berapa. Jadi, rumah berlalat, jadi membuatkan apa nama? Kita rasa tidak mudah, di luar pun penuh tai ayam. Mau buat apa-apa sini kalau nampak kotor, buat apa-apa pun tidak mudah. Bukan dia mau kasih bersih, baru saja saya kasih bersih kemarin. Tapi yang biasa, tidak sampai 5 menit akan ada bertumpukan tai. Kecuali kau pelihara ayam, kau kurung baru tidak tai-tai di rumah. Selagi tuh ayam berjalan-jalan, banyak tuh rumput di rumah juga dia suka berak. Kan di rumah lah, di koridor. Jadi kamu buat apa-apa pun macam malas. Hey.
Tunggu, ini rongtong pun begini. Wes, 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 wes. Coba masak untuk membilas, tadi saya kasih sabun ke sekarang kan saya bilas dengan air biasa, maka saya langsung sabun lah supaya petis sejuk kita tidak berkarat. Sekarang saya sudah lap nih, lap kering. Ini kan lap lain lah, bukan yang saya bikinan tadi. Ini saya mau pasang-pasang nih sebelum saya kasih bersih yang sini. Lap dulu supaya dia tidak basah. Ini masih ada lembab-lembab sedikit kan. Sebelum pasang rak-raknya, kita lap-lap dulu. Keringkan dia sekering hatiku. Baru kita pasang-pasang. Tung. Saya lupa sudah bagaimana susunan dia. Oh, ini terbalik. Sini kayaknya. Saya biasa di tengah ini saya kasih rendah, yang di bawahnya saya kasih tinggi supaya ya macam jag-jag kan air macam ini senang simpan. Muatkan. Muat. Tapi saya biasa nih simpan sini supaya dia tidak tinggi sangat. Boleh kamu jangan begadul sana. Kita pasang nih. Aduh, macam salah. Sini put. Ini kenapa kan? Ini sama praktis sebab tempat tuh gula. Nanti kalau mati karen begitu, dia mencair pun dia tidak anu. Nah kah? Cari yang anu lah yang dapur punya. Kecil sangat dapur. Saya mau dua. Coba ya. Yang untuk masak tuh minta dua keping, ini tidak cukup. Hei lalat, itu hidup sudah tuan. Apa nama? Ini saya mau simpan di ot saya. Dan cakap ot tidak juga sehat untuk kesehatan. Kalau yang kencing manis semua itu dia tidak boleh makan ot. Dulu bilang ot baik untuk kesehatan. Jadi itu last dan terakhir lah. Kuning-kuning saya tidak minum kopi batu, saya minum ot ya. Tapi ya tidak anu. Nah juga minum kopi begitu baru rasa ini pun tidak mau bagi makan sama apa ini asam sangat yang saya beli di eco shop ini aja lah bisnis tempatan nanti tuh nenek punya mayo mayonis untuk sos salad sebelum yang ini saya suka tapi saya lupa sudah apa nama dan yang jual di plastik mayonis itu ini saya ingat yang macam cheese punya rasa ke ini lah simpan sini supaya kalau mati karen ini gula dia tidak anu. Ini gula kalau mati karen dia pandai macam mencair kah apakah dia melekat susah mau buka nanti dia anu. Mau buka dari ini bekas plastik gula pun tinggal dua so kenapa sih kan nanti barat mau buka nah, kita susun dulu ini apa yang akan masing tadi. Mana sudah ikan mesin satu tadi? Sudah ikan mesin nampak sini. Saya mau kasih tepuk kalau supaya senang mau lap itu ya. Saya simpan sini supaya dia punya bau tidak semerbak. Ini jangan lupa kasih makan ikan kucing. Nanti anu, pandai expire juga. Ini banyak. Gam. Sampai sini. Situ. Karena lap dulu ada dia punya air-air. Dapat tepung. Ketipu-ketipu sayang. Sos. Sos masih ada bahkan. Ini lebihan sos. Ini tepung. Tepung saya simpan sini. Sinilah. Ini pun tepung juga.
Kalau kasih tepuk nanti an tidak terguna. Dia punya wap-wap kena lap. Apa itu? Hah? Oh yang an belacan keristik. Pansin-pansin. Pansin di tangat-tangat lah. Masih baik mo. Jadi kontina-kontina sini tangat-tangat lah. Sepeda cantik. Ay. Ini apa nih? Susu hawa aja. Ini sayur bendi. Ini sayur apa nih? Suhun. Ini roti-roti. Simpan sini. Ini gula merah. Simpan sini. Terus ini kasih bersih, kasih bersih. Ini bawang, bawang-bawang. Itu sampah tuh, nak. Itu sampah biar. Mau letak di kompos ini kotor lah. Simpan di bawah. Ini susu junjung, betul. Ini terung. Ini nanti, nanti simpan sini ya. Nanti kalau bil datang, kau bagi dia. Mana tahu orang mau. Terus simpan sini dalam gula. Itu sampah. So. Sekarang giliran di atas. Ini mau itu simpan sama meja ini mau simpan di nanti bekas mana? Ini kasih dong. Mau punya out mau anu sudah habis sudah. Tapi sekarang tidak betul panas jadi susah mau bikin out bila-bila masak. Karena masak air dulu. Giliran sini pula. Ini kira saya tidak mau cuci. Tapi masalahnya dia ada darah. Darah. Simpan di lantai aja. Saya kira masih di meja, tapi nanti tekan bangkang punya meja. So, inilah dia punya nu. Nah, tidaklah bakal masang, tapi bolehlah dia bersih sudah tidak sudah tu darah-darah melekat di bawah ini di atas yang di bawah ini. Tada, kan sebelum terus ini macam kosong. Ini tepi-tepinya beginilah. Ini tidak estetik, tapi bolehlah. Jadi dia tidak sudah kesan-kesan tu darah. So, minyak-minyak sudah muka saya. Begitu sajalah saya punya video. Terima kasih kerana melihat saya dari tadi membebel sampai sekarang. Dan ya, sekarang sudah pukul 12.20. Syukurlah saya masak tadi, baru saya kasih bersih-bersih saja. Kalau tidak nanti, saya tidak mau sudah memasak kalau sudah terbuat kerja. Kita lap-lap dulu. So, macam biasa, siapa yang belum subscribe, sudah sedia untuk subscribe. Kita jumpa di next video. Bye-bye.